sekolah. Program PMS ini merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap generasi milenial untuk lebih menambah wawasan di bidang pertanian. Tapi kami sebagai siswa pertanian, sekolah pertanian, program ini menambah semangat kami untuk menuntut ilmu di bidang lebih menambah wawasan lagi. Seperti ini kan budidaya dengan hidroponik, karena kami terbatas dengan adanya ilmu itu, jadi di program ini kami bisa mempelajari tentang itu dari awal, dari pembibitan sampai panen. Melaksanakan kegiatan di SMA PP Banjarbaru adalah dalam rangka memantau kegiatan pertanian masuk sekolah. Kegiatan ini merupakan kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, tujuannya untuk membina murid-murid supaya bisa berbudidaya tanaman-tanaman yang sehat dikonsumsi oleh kita dan dikonsumsi oleh masyarakat, khususnya di Kota Banjarbaru. Nah, dengan kegiatan ini mudah-mudahan murid itu bisa mempraktekkan nanti setelah lulus di SMK PP Banjarbaru untuk kegiatan semacam kayak bisnis. Di SMK PP Banjarbaru ini merupakan pionir, contoh bagi SMA, SMK yang ada di Kota Banjarbaru nanti supaya seperti itu semua. Muridnya bisa mengembangkan kegiatan-kegiatan khususnya mengenai kegiatan.